ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Baik, sekarang ni kita ada temu bual bersama Perak FM. Kita nak bersamalah di Gonti Perak FM. Kita ada pengarah Kolej Komuniti Pasir Salak iaitu Puan Roziah binti Ismail dan juga Encik Muhammad Fakullah bin Muhammad Isa, ketua program sijil pengenalian acara. Jadi assalamualaikum kepada keduanya. Waalaikumsalam. Sihat ya Puan ya? Alhamdulillah Ida. Daripada Pasir Salak ni macam mana? Okey tadi perjalanan. Hari ini cuaca memang tidak mencemburui kita. Jadi perjalanan kita berjalan dengan lancar. Okay. Alhamdulillah. Sampai. Berkat hari Jumaat. First time datang Perak FM? Ya. First time. Walaupun saya ni sebenarnya dah masuk 34 tahun dah menjadi penyiaran awam. Sebelum ni saya bekerja di depan ni, di Politeknik Goma. Tapi walaupun dekat, tapi inilah baru pertama kali masuk kami bersama. Ya. Jadi alhamdulillah jugalah ya. Okey. Baik, tanpa buang masa lagi, boleh Puan terangkan serba sedikit berkenaan latar belakang Kolej Komuniti ni. Okey, terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Kolej Komuniti ni sebenarnya bukan baru. Telah ditubuhkan pada tahun 2001. Bermakna pada tahun ini merupakan tahun ke-21 lah penubuhan Kolej Komuniti di seluruh negara. Jadi pada peringkat permulaannya terdapat 9 Kolej Komuniti ditubuhkan. Okey. Dan sehingga sekarang pada tahun 22, kita telah ada sebanyak 105 Kolej Komuniti di seluruh negara. Okey. Banyak kan? Okey, dengan bercambah dengan baiknya lah. Untuk makluman juga, Kolej Komuniti ni sebenarnya adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi sebelum-sebelum ni mungkin orang pun bila sebut kolej, dia macam ada kekeliruan. Orang kata swasta ke? Kan? Sebab kolej kan? Sebab saya rasa itu stigma masyarakat apabila kita sebut pasal kolej. Tapi saya nak menegaskan bahawa Kolej Komuniti ni adalah satu agensi di bawah kerajaan lah, bawah kerajaan persekutuan, iaitu diterajui oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Okay? Jadi itulah kata kami ni adalah institusi pendidikan yang mempelopori latihan teknikal dan vokasional yang sekarang disebut-sebut sebagai TVET. Okay? Jadi kita bila sebut TVET tu kita tahu sebut je Kolej Komuniti adalah berkaitan dengan kemahiran. Siapa kami punya pelanggan? Pelanggan-pelanggan kami adalah pelajar-pelajar lepasan SPM dan juga komuniti setempat. Selain daripada kami menjalankan kursus penuh masa, kami juga menjalankan kursus yang berbentuk pendidikan sepanjang hayat. Jadi untuk komuniti setempat. Jadi untuk makluman juga, di negeri Perak ni, selain daripada Kolej Komuniti Pasir Salak, saya kira adik-beradik lah ya. Kami ada 13 beradik. Plus ada satu Kolej Komuniti Cawangan, iaitu Kolej Cawangan Lenggong. Jadi saya nak sebutkanlah yang 13-13 ni. Kami saling bergabung. Kami tidak bersaing. Sebabnya di setiap kolej kami mempunyai kursus-kursus yang berlainan. Tidak sama sepenuhnya. Jadi tak perlu kita nak berebut-rebut kandidat calon-calon kita, sebab terpulanglah kepada anak-anak kita lepasan SPM untuk memilih kursus-kursus di mana di 13 Kolej Komuniti di negeri Perak ni, plus dengan Kolej Komuniti Cawangan Lenggong. Jadi saya perlu saya sebutkan ke Kolej Komuniti mana? Okey, jadi lepas ni saya tak sebut dah Kolej Komuniti. Sebabnya kita lebih dikenali sebagai KK. KK tu bukan Kuala Kangsa, bukan Kota Kinabalu, bukan Kuala Kerai. KK tu adalah Kolej Komuniti. Okey, jadi saya mulakan dengan KK Pasir Salak, KK Sungai Siput, KK Bagan Serai, KK Goping. Sebelum ni KK Goping ni dikenali sebagai KK RTC Goping. Tapi telah dijenamakan dengan baru, dah tak ada dah perkataan RTC. Cuma kadang-kadang bila orang Google kan, Waze ke, dia masih lagi lah jumpa KK RTC Goping. Jadi nama terbarunya adalah KK Goping. KK Greek, KK Manjung, KK Batu Gajah, KK Kuala Kangsa, KK Tapah, KK Cenderuh, KK Bagan Datuk, KK Teluk Intan, KK Taiping, dan yang akhir tadi
Yang akhir sekali tadi adik kami yang paling muda, KK Cawangan Lenggong. Jadi inilah college committee yang ada di negeri Perak. KK ya, bukan klinik kesihatan. Okey. Jadi bilakah pengambilan pelajar baharu bagi tempoh yang terdekat ni? Okey, sebenarnya pengambilan telah pun dibuat melalui UPU pada 2 bulan Februari yang lepas. Di mana tarikh semakan keputusan telah pun dikeluarkan pada 22 Julai. Okey. Jadi kalau ikut kita dah lepas, kita hari ni kita dah 5 Ogos. Okey, jadi tempoh sekarang bermula daripada 22 Julai hingga 31 Julai adalah merupakan tempoh rayuan pun telah berakhir. Okey. Dan keputusan rayuan telah pun dikeluarkan pada 1 Ogos. Jadi kita nampak macam kenapa nak datang sini nak maklumkan lagi untuk pengambilan. Okey, jadi untuk makluman, kami diberi tempoh sehingga 15 September. Okey, 15 September 2022 itu adalah tarikh yang kami panggil tarikh cut off lah. Okey. Jadi lebih kurang ada sebulan lebih sikit, okey, untuk adik-adik pelajar lepasan SPM untuk memohon. Macam mana nak mohon? Yang ini boleh memohon walk-in saja. Okay, jadi ini kita terbuka, masih lagi ada kekosongan walaupun tak banyak, tapi masih ada kekosongan. Jadi kita kata kalau overflow pun tak apa, kami boleh uruskan. Ida? Okay, juga boleh tak cerita berkenaan lokasi serta kursus-kursus yang ditawarkan di College Committee di negeri Perak? Okay, pertama saya nak kena cerita kolej saya dululah ya. Okay. College Komuniti Pasir Salak, dia terletak di, kalau kita tengok daerahnya adalah Kampung Gajah lah. Dia di daerah Perak Tengah, terletak di Cangkat Lada, Kampung Gajah. Jadi kawasan persekitaran kami adalah berhampir dengan seberang Perak lah. Okay. Dan College Komuniti Pasir Salak menawarkan 4 kursus yang di peringkat sijil, iaitu kursus pengendalian, sijil pengendalian acara ataupun kita panggil SPA lah. Yang keduanya adalah sijil teknologi maklumat. Ketiga, sijil servis kenderaan ringan. Dan keempat adalah sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan. Ini adalah 4 kursus yang ditawarkan di College Community Pasir Salak. Okey. Jadi kalau untuk kolej-kolej adik-beradik kami yang lain, dia menjadi panjang ceritanya, Ida. Ya. Jadi bolehlah nak dapatkan keterangan lanjut berkaitan dengan apakah kursus yang ditawarkan di kolej-kolej lain. Okey. Boleh layari URL-nya adalah ambilan.mypolicy.edu.my. Okey. Jadi maklumat semua terkandung di situ untuk dilayari bersama untuk mendapatkan maklumat yang lengkap sebelum 15 hari bulan September. Okey, sebab lepas 15 bulan tu kami dah tak boleh buat ambilan lah. Okey, jadi kejarlah ya waktu ni. Okey, dan saya mengharapkan adik-adik ni ambil peluang. Ambil peluang untuk menyertai kami di, terutamanya di 13 College Meter di Negeri Perak ni lah. Ida. Okey, bagaimana langkah mudah untuk membuat permohonan ke College Komuniti Pasir Salak bagi sesi 1 2022 dan 2023 Ogos ni? Okey. Jadi begini. Sebab sekarang dah masuk bulan Ogos seperti saya kata tadilah. Permohonan melalui UPU telah ditutup. Okey. Jadi adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah datang terus ke College Komuniti. Okey, datang ke pejabat College Community di seluruh negeri Perak. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadilah ya. Okey, bagi College Community Pasir Salak pula, tuan-tuan boleh datang terus ke kampus College Community Pasir Salak atau berhubung dengan pegawai pengambilan kami, Puan Sulaihah binti Dolah, di talian 017 3056 741 atau 05 655 2300. Saya ulangi ya, talian handphonenya adalah di 017 3056 741 ataupun telefon pejabat kami di 05 655 2300. Okey, baik, kita akan berehat seketika Puan.
Jadi kepada koma jangan mana, kena terus dengar Radio Malaysia Apel FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma je. Dan hiburan ada informasi untuk koma je. Terima kasih buat koma yang terus setia bersama kami dan mungkin baru saja mendengarkan kami di Perak FM. Terima kasih banyak-banyak kan. Dan pastinya kita sekarang ni untuk temu bual Perak FM bersama dengan pengarah College Community Pasir Salak di Konti Perak FM. Ini bagi koma yang baru saja buka radio kan. Jadi baik puan, untuk seterusnya kan, apakah kelayakan serta yuran yang diperlukan bagi mengikuti program-program di College Community ni? Okay. Kelayakannya lulus SPM sahaja. Mm-hmm. Okay, apa yang dimaksudkan lulus SPM? Lulus Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Okay. Mm-hmm. Ini kalau ikutkan paling minimal lah ya. Yeah. Dan yurannya tak banyak. Yurannya adalah RM200 per semester. Mm-hmm. Okay. Itu sahaja. Jadi apakah peluang-peluang kejaya bagi pelajar-pelajar yang telah menamatkan belajar untuk lulusan sijil College Community ni? Okey. Jadi kalau tengok, saya terangkan sikit yang berkaitan dengan pembelajaran di College Community. Ya. Yeah. Jadi kita pelajar-pelajar ni apabila dia telah diterima ke College Community, tempoh pengajiannya adalah 4 semester. Okey. 4 semester tu, setiap semester kita ada tempoh pengajian kita adalah untuk proses PDP ni adalah 14 minggu lah. Dan plus lagi 2 minggu untuk peperiksaan. Okay. Jadi ada 4 semester di mana daripada semester 1 hingga semester 3 pelajar akan belajar di kampus. Okay. Dan pada semester 4 pelajar akan ditempatkan di tempat-tempat latihan industri mengikut pilihan pelajar tu sendiri. Jadi kami tidak ada peraturan mengatakan mesti dekat dengan kolej. Okay? Jadi pelajar boleh memilih tempat yang memang bersesuaian dengan diorang dan juga yang berkaitan dengan khusus. Okay? Jadi selepas tamat pengajian, pelajar-pelajar ni boleh melanjutkan pengajian di peringkat lebih tinggi. Terutamanya mereka ni memang yang lulus dengan jayanya boleh ditempatkan di seluruh politeknik Malaysia. Mm-hmm. Okay? Dan juga boleh juga menyambung pengajian di IPT yang lain. Okay? Di samping itu juga disebabkan pelajar kita ni adalah merupakan pelajar TVET. Mm-hmm. Di mana mereka lebih 70% daripada metod pengajian mereka belajar berkaitan dengan kemahiran. Jadi pelajar ni sebenarnya telah disediakan dengan kemahiran di mana kalau yang berminat untuk berniaga boleh buka perniagaan sendiri, boleh gunakan kemahiran diorang. Okey, apa yang ni contohnya kalau yang belajar tentang servis kenderaan ringan dah boleh belajar, boleh buat bengkel dah. Bengkel repair kereta. Okey. Dan juga mereka juga boleh ditempatkan di industri-industri yang berkaitan dengan kemahiran mereka. Jadi alhamdulillah pelajar kita ni sebenarnya Ida sangat laku di mana keboleh pasaran kita melebihi 97%. Okey. 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 Ingat saya agak tertarik juga lah dengan CJ pengendalian acara yang ditawarkan di College Community Pasir Salak. Jadi mungkin puan boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan program ini. Okay. Pertamanya dah untuk makluman para pendengar semua ya. Daripada 105 College Community di seluruh Malaysia, College Community Pasir Salak sahaja yang menawarkan khusus sijil pengendalian acara. Jadinya itulah kata kalau berminat maknanya kena datang ke Pasir Salak lah. Yeah. Jadi yang untuk ini saya rasa saya bawakan bersama saya ya, ketua program saya, ketua program sijil pengendalian acara iaitu Encik Fakrullah yang memang bidang dia. Jadi saya rasa dia lebih, kita lebih sedap mendengar lah kalau kata Encik Fakrullah yang bercakap. Jadi saya persilakan Encik Fakrullah. Silakan. Baik. Sijil pengendalian acara merupakan satu-satunya program ditawarkan di College Community Malaysia berlokasi di College Community Pasir Salak. Melalui program ini, pelajar berpeluang untuk mengendalikan sesebuah acara bermula daripada perancangan
sehinggalah semasa dan selepas acara. Seperti contohnya adalah menghasilkan kertas kerja, mencari potensial sponsor dan membuat anggaran belanjawan. Begitu juga dengan HR dan leadership pelajar. Pelajar didedahkan dengan teknik-teknik untuk berunding dengan pelanggan, pembekal dan mereka yang terlibat dalam acara. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan tabel etiket seperti cara penyusunan kategori, seni meja makan, teknik lipatan napkin dan juga etiket protokol seperti tata cara melayan tetamu dan keterampilan yang betul ketika berhadapan tetamu. Baik, seiring dengan trend semasa, sejuk pengenalan acara tidak terlepas dalam menyediakan teknologi-teknologi terkini demi menghasilkan acara dalam bentuk virtual di mana kami mempunyai kelengkapan berteknologi tinggi dan perisian-perisian terkini bagi memudahkan pelajar menghasilkan sesebuah acara secara virtual seperti peralatan komputer terkini, PA system, DSLR, lighting set, portable stage, drone dan lain-lain tak perlu sewa dari luar. Jadi, itulah sedikit tentang maklumat sedia pengenalan acara di Kolej Komuniti Pasir Salak. Yang dikatakan hanya ada di Kolej Komuniti Pasir Salak sahaja ya Puan. Yeah. Okey, baik, kita pun dah di penghujung untuk rancangan kita dalam temu bual kita pada pagi ini. Jadi mungkin ada harapan lah ya dari Puan Rozia selaku pengarah Kolej Komuniti Pasir Salak. Okey. Besar harapan saya ni Aida ya. Okey, jadi saya menyeru daripada platform kita pada pagi ni kepada pendengar-pendengar, saya menyeru pelajar lepasan SPM yang masih tercari-cari. Mereka peluang untuk menyambung pengajian dalam bidang kemahiran, bolehlah mendaftar di Kolej Komuniti Pasir Salak dan juga saya tak lupa juga bawa 12 adik-beradik saya tadi ya. Dan juga adik-beradik saya tadilah ada 12 Kolej Komuniti di Negeri Perak ni. Kepada mereka yang berminat, bolehlah mendaftar sebagai pelajar baharu seperti kaedah yang telah saya nyatakan tadi. Okay, sebelum 15 September. Saya ulang lagi, sebelum 15 September 2022. Sebab lepas tu kalau kata masih lagi berminat, kena pergi ke sesi akan datang. Jadi kena tunggu lepas 6 bulan baru keluar pula iklan ya. Itu yang saya katakan jangan lepaskan peluang untuk kali ini. Okey, jadi untuk maklumat lanjut boleh layari laman sesawang kkpasirsalak.mypolicc.edu.my. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi pegawai pengambilan Puan Sulaiha binti Dolah di talian 017-3056-741 atau di telefon pejabat kami 05-655-2300. Terima kasih Ida. Ya, terima kasih. Itu dia untuk slot temu bual Perak FM bersama pengarah Kolej Komuniti Pasir Salak Puan Roziah binti Ismail, iaitu pengarah Kolej Komuniti Pasir Salak Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga Encik Fakullah bin Muhammad Isa, Ketua Program CJ Pengenalian Acara. Terima kasih kedua-duanya. Terima kasih dah. Okey, kepada koma jangan ke mana, terus layar Radio Malaysia Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja.